ini hari kita belajar apa? Belajar. Dulunya kita sudah belajar latihan yang body paint. Body paint dan cross step. Dan scissors. Hari ini latihannya ini lewat. Defender. Oh. Okay, ada lawannya. Kita bisa lewat. Dengan body paint, cross step dan scissors. Hari ini tapi kadang-kadang kita bisa lewatnya. Oh, tidak bisa lewat ya? Ya. Jadi gimana? Iya. Kalau tidak bisa lewatnya. Iya, kita kehilangan bola. Iya, tidak mau hilang bola. Iya. Jadi hari ini kalau tidak bisa lewat lawannya. Putar balik. Jadi ini penting sekali. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Supaya kita nggak kehilangan bola. Iya. Kita tetap menguasai bola. Menguasai bola. Oke. Okay. Masih bolanya. Oh, penting sekali di pertandingan. Mari kita belajar sama-sama. Mari kita mainkan. Oke, latihan putar balik. Gerakan pertama. Body paint dan putar balik. Body paint, stand back. Oke, jadi kalau imagine ya, di sini ada defender lawannya. Dribbling. Body paint, putar balik. Oh, karena defender masih ada di situ, nggak bisa lewat. Jadi body paint nggak jadi. Wah, oke sekali. Terbalik. Tidak jadi. Oke. Ah, ini penting ya. Ini penting ya. Di pertandingan sering kita pakai ini. Iya. Hah. Jadi, coba latihan lima kali. Hai, mas. Hei. 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 Kita lihat contohnya.
sekian latihan untuk teknik turn, muter balik. Jadi yang pertama kita latihan yang body plane. Setelah itu kita close step. Dan setelah itu kita belajar scissors. Dan kali ini kita pakai semua teknik dan plus turn. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang bermain bola yang lebih baik lagi. Saya Hiroki Kato. Saya Kenji Sensei. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Football Mania. Matane.